Angkuh, sombong dan juga kontroversi. Itulah kata-kata yang boleh disinonimkan dengan seorang pemain bola sepak yang bernama Zlatan Ibrahimovic. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So kali ni dalam segmen Sembang Player. Sekali lagi bukan hari Jumaat. Sebab apa? Sebab Jumaat ni kita ada UCL dan juga UEL review. Minggu lepas kita tak buat disebabkan apa, waktu tu aku kurang sihat sikit lah. Tapi insyaAllah lah kalau Jumaat ni diberikan kesempatan, kita akan ulas balik UCL review dan juga UEL review. Kita akan rangkumkan semua peluangan. So dalam segmen Sembang Player pada kali ni, kita nak sembang seorang legenda bola sepak yang masih lagi bermain walaupun sudah pun menginjak usia 40-an, iaitu Zlatan Ibrahimovic. Pemain yang tak pernah ada rasa takut dekat atas padang. Tak kira lah dia berhadapan dengan siapa-siapa pun, dia lah pemain yang paling berani dekat atas padang dan selalu terkenal dengan aksi akrobatik dalam padang dan juga dekat luar padang. So jom kita cerita pasal Zlatan Ibrahimovic. Lahir pada 3 Oktober 1981 dekat kota Malmo, Zlatan Ibrahimovic lahir daripada dua pasangan, iaitu Sefik Ibrahimovic dan ibu dia Jorka Gravi. Yang mana kalau pun nak tahu, family Zlatan Ibrahimovic ni adalah family imigran. So bila kita sebut imigran, apa masalah pertama mereka akan hadapi, iaitu masalah kewangan. So bila mereka ni menghadapi masalah kewangan, bila kahwin ni hang sayang tak mana pun, kalau duit tak cukup payah juga mat. Dalam kali seawal usia 2 tahun, mak ayah Zlatan Ibrahimovic ni pun bercerai. Disebabkan banyak masalah lah, tapi masalah utama dia adalah disebabkan duit lah. Sebab waktu tu Zlatan Ibrahimovic ada 5 adik-beradik. So dengan masalah kewangan yang sangat kurang mencukupi, lagi-lagi dengan adik-beradik yang ramai, so mak ayah dia pilih jalan mudah untuk berpisah. Dia lahir dekat Malmo ni. Malmo ni kita kenal disebabkan Zlatan jugalah kan. Sebab kalau tidak, aku rasa tak ada siapa nak ambil kisah pasal Malmo ni. Kota Malmo ni kalau hangpa nak tahu, waktu Zlatan Ibrahimovic ni lahir dekat situ, kota ni adalah hotspot kepada kejahatan tau. Maksudnya dekat situ macam-macam kejadian-kejahatan berlaku, pukul, gangster, kongsi gelap semua dekat situ. So senang cerita kalau hang duduk kat situ, hang nak hidup hang kena survive lah. Hang kena hadap semua benda yang hang hadapi lah. So itulah hang dapat nampak sebab apa Zlatan Ibrahimovic lah ni memang kerah gila. Sebab selalu macam tu lah, kalau kita tengok orang tu tegas, orang tu kerah, orang tu pemarah, mesti dia ada kisah silam yang membuatkan dia jadi macam tu. Walaupun dia ni ada mak ayah, tapi mak ayah dia bercerai seawal usia 2 tahun dan mak dia telah menang hak penjagaan. Untuk pengetahuan hangpa, ayah Zlatan Ibrahimovic ni adalah orang Islam, mak Zlatan ni adalah orang Kristian. Tapi bila dia bercerai, mak dia yang dapat hak penjagaan disebabkan mak dia ibu lah. So bila mak dia dapat hak penjagaan, mak dia kahwin dengan seorang lagi, iaitu ayah tiri dia. Tapi sayang, bila dia kahwin dengan ayah tiri dia ni lah, dia tak dapat kasih sayang sepatutnya. Sebab Zlatan sendiri bagi tahu, dia ni walaupun hidup dengan mak dia, tapi dia lagi sayang dekat ayah dia. Sebab apa? Sebab ayah dia ni adalah seorang yang jenis pemabuk. Dalam peti ais penuh dengan arak, makanan tak ada. Kadang-kadang Zlatan ni terpaksa berlapar disebabkan tak ada makanan. Takkanlah member nak minum arak umur 2 tahun. Waktu kecil, dia ni dengan adik-beradik dia memang survive sendiri je. Dia pernah beritahu, yang ayah dia tak pernah ambil kisah pasal dia, dia sendiri yang akan hadap semua. Dan dia cakap waktu dia kecil, kalau mereka nakkan sesuatu, mereka akan pergi ke kedai dan mereka akan curi semua benda tu. Tak kira lah kot-kot mereka minat nak baca komik ke apa ke, mereka pergi kedai, mereka curi buku tu. Mereka nak makanan ke, mereka tak ada duit, mereka curi makanan tu. Itulah kehidupan Zlatan waktu dia kecil. Kelakuan Zlatan nakal ni lah yang membuatkan mak dia selalu memukul dia. Selalu sangat mendera dia daripada segi mentaliti dan juga fizikal. Zlatan cerita mak dia selalu pukul dia dengan senduk kayu tau. Kadang-kadang sampai patah. So senang cerita waktu Zlatan kecil, dia lagi banyak dipukul daripada dipeluk oleh mak ayah dia. So sedih lah juga mat. Dia memang sedih kalau hang kecil-kecil tak ada mak ayah. Tapi lagi sedih kalau hang ada mak ayah waktu kecil tapi dia pun tak sayang dengan hang. Fuh, tu memang sedih mat. Dan kalaulah Zlatan tak menemui bola sepak, kemungkinan besar dia ni akan menjadi penjenayah. Sebab apa? Sebab waktu kecil Zlatan ni memang mahir gila dalam mencuri. Sebab dia memang kena mencuri untuk survive dalam hidup. Mak ayah dia tak bagi duit, makan pun tak ada kat rumah kan. Memang dia kena survive sendiri lah. Dia ni memang mahir dalam mencuri macam-macam benda, termasuk basikal sekali. Dia pernah curi basikal postman tau. So kita dah tengok kehidupan kecil dia dekat Malmo. Kita nak tengok macam mana dia memulakan kerjaya dia dalam bola sepak. Dia memulakan kerjaya dia dalam bola sepak seawal usia 15 tahun, iaitu dekat Malmo. Dia join dekat Malmo tu seawal usia 15 tahun. Tapi waktu tu dia rasa macam nak give up main bola sepak. Sebab waktu tu dia bukanlah pemain profesional lagi. Dan waktu tu mereka ni memang memerlukan duit. So Zlatan waktu tu dia fikir dia nak dapat duit je. Dia fikir dia kata, baik aku berhenti main bola sepak, aku pergi kerja. Sebab waktu tu dia fikir dia nak dapatkan duit, dia nak survive dalam hidup dia.
Tapi waktu tu Coach Mamo lah nasihat dia yang bagi motivasi dekat dia sebab nampak potensi yang besar dekat dia ni. Dah lama sebagai seorang striker, ada fizikal yang besar pula, ada confidence yang tinggi dan juga technical ability yang bagus. So coach dia nasihatkan dia supaya terus bermain sebab coach dia nampak yang masa depan dia ni cerah nanti. So terima kasihlah dekat Coach Malmo tu. Disebabkan Coach Malmo tu lah, Zlatan Ibrahimovic terus berusaha untuk menjadi pemain bola sepak yang hebat. Dan dia berjaya buat debut bersama Malmo pada 1999 dan tak ambil masa yang lama untuk bersinar bersama pasukan Malmo. Dia berjaya buat 40 penampilan bersama pasukan Malmo dan berjaya menjadikan 16 gol. Walaupun musim tu Malmo tersingkir daripada Division 1, banyak kelab Eropah dah kesan bakat Zlatan Ibrahimovic ni. Salah satu dia adalah Arsene Wenger. Waktu tu ada dua kelab berminat untuk dapatkan Zlatan, iaitu Arsenal dan juga pasukan Ajax. Tapi yang paling hampir untuk dapatkan Zlatan sebenarnya adalah Arsenal. Waktu tu Zlatan dah datang dah ke Arsenal, dah jumpa dah Arsene Wenger. Tapi sayang, Arsene Wenger bagi tahu dekat Zlatan, kami nak try test tengok hang. So Arsene Wenger ni suruhlah Zlatan buat ujian percubaan untuk tengok kebolehan dia sebenar. Tapi Zlatan ni bukan confident bila dia dah famous je. Waktu dia kecil pun dia dah confident dah. Dia bagi tahu dekat Arsenal, dia kata aku tak buat audition. Dia kata hang dah kenal aku, so kalau hang nak aku, hang sign aku terus. So waktu tu transfer dia ke Arsenal tak berjaya. Dan lala kali dia memutuskan untuk berpindah ke pasukan Ajax dengan nilai 7.8 juta euro. So bermulalah petualangan dia dekat negara Belanda. Waktu mula-mula dekat pasukan Ajax, Zlatan ni mula-mula suka juga nak dapatkan dalam best 11. Disebabkan waktu tu coach pasukan Ajax tak percaya kepada bakat Zlatan. Tapi waktu tu pasukan Ajax sedang mengalami kemerosotan prestasi, coach tu pun dipecat, digantikan oleh Ronald Koeman. So Ronald Koeman ni lah yang plotkan Zlatan sebagai striker tengah, dan Zlatan ni pun muncul menjadi striker yang sangat digeruni dekat Liga Belanda. Dan Zlatan juga berjaya bawa pasukan Ajax menang Liga Belanda pada musim 2001-2002. Dan secara perlahan, Zlatan Ibrahimovic ni menjadi seorang pemain sangat hebat dekat situ. Tapi sayang, pada tahun 2004 terjadi pergaduhan antara Zlatan Ibrahimovic dan juga Rafael van der Vaart. Waktu tu bukanlah dia perlawan dekat Ajax. Sebab van der Vaart main dekat Ajax, Zlatan pun main dekat Ajax juga. Pergaduhan tu berlaku waktu tu perlawanan international antara Sweden dan juga pasukan Belanda. Yang mana dalam game tu Zlatan mengasari van der Vaart sampai kawan tu injured. Dan van der Vaart ni pun tak berhenti-henti nak salahkan Zlatan. Dia kata Zlatan ni sengaja nak tackle dia, nak bagi dia injured. Banyak kali jugalah dia kata sampai Zlatan annoying. Zlatan kata kat dia, tutup mulut hang. Kalau hang betul-betul, aku akan patahkan dua-dua kaki hang, dan tu baru sengaja. So bila cakap macam tu, van der Vaart tak berani nak buka mulut dah lah. Tapi tu bukan satu-satunya pergaduhan dia dekat Ajax lah. Dia pernah bergaduh, bagi aku lagi sadis jugalah, dia bergaduh dengan Mido waktu tu, player daripada Mesir dan juga striker untuk pasukan Ajax waktu tu. Pergaduhan mereka ni sampai melibatkan senjata tajam tau. Mido sampai baling gunting yang tajam lah, sampai hampir-hampir nak kena dekat Zlatan. Nasib baiklah tak kena dekat dia, dan hampir juga nak kena dekat jurulatih pasukan Ajax tentu, iaitu Ronald Koeman. Bila jadi macam tu, Zlatan memang panas, bertumbuk pula dengan Mido tu. Tapi lelah kali berbaik juga. Tapi pergaduhan dia dengan van der Vaart ni lah membuatkan perseteruan mereka ni menjadi dingin. So mereka ni dah tak boleh bekerjasama dengan baik. Pasukan Ajax kena memilih salah satu player antara mereka. Nak pilih nak kekalkan van der Vaart kan, nak pilih nak kekalkan Zlatan. Lelah kali mereka pilih untuk jual Zlatan ni ke pasukan Juventus. Zlatan berpindah ke Juventus dengan harga 16 juta euro. So bila berpindah ke Juventus, Zlatan tak ambil masa yang lama untuk menjadi seorang pemain yang hebat dekat situ. Sebab dia ni memang seorang pemain cukup hebat lah. Dalam 92 game, dia berjaya menjadikan 26 gol. Tapi baru je 2 musim dekat situ, tiba-tiba waktu tu Juventus terlibat dengan skandal Calciopoli sampai Juventus ni tersingkir ke Division 2. Waktu tu memang ramailah playstar yang tinggalkan Juventus, adalah player-player yang masih setia dengan Juventus. Tapi macam patah lah kan, waktu tu Zlatan adalah seorang player yang masih lagi baru nak naik. So kalau dia pilih untuk setia bersama pasukan Juventus, kok-kok lah takut prestasi dia drop. Dan akhirnya dia berpindah ke rival pasukan Juventus, iaitu pasukan Inter Milan. Dia berpindah ke pasukan Inter Milan dengan nilai 24.8 juta euro. Perpindahan dia ke Inter Milan ni boleh dikatakan dream transfer lah untuk dia. Sebab apa? Sebab kalau pun tahu, waktu dia kecil, dia ni adalah seorang kanak-kanak yang mengidolakan Ronaldo Nazario. Zlatan sampai bagi tahu Ronaldo Nazario adalah bola sepak. Semua benda dia buat, semua orang nak tiru. Dan ramai kita tahulah, ramai pemain bola sepak hebat lah ni memang menggemari Ronaldo Nazario. Walaupun ramai generasi lah ni tak sempat tengok Ronaldo Nazario main, sekalipun hampa tengok klip dekat YouTube sekalipun. Cara permainan Ronaldo Nazario ni memang membuatkan orang jatuh cinta dengan bola sepak. So itulah sebabnya Zlatan Ibrahimovic dia suka datang ke Inter Milan, sebab Inter Milan adalah kelab kepada Ronaldo Nazario.
Dan dekat Inter Milan lah, dia jumpa dengan Jose Mourinho. Zlatan sendiri bagi tahu Jose Mourinho adalah seorang coach yang paling dia sayang. Walaupun sempat semusim je dengan Jose Mourinho sebelum dia berpindah ke Barcelona pula. Dekat Serie A, dia telah berjaya memenangi hat-trick Serie A bersama pasukan Inter Milan, iaitu daripada musim 2006-2007 sampailah ke musim 2008-2009 waktu tu Inter Milan memang conquer Itali. Dan selepas prestasi dia yang hebat bersama pasukan Inter Milan, dia ni pun memilih untuk berpindah ke pasukan Barcelona. Lagi-lagi waktu tu Barcelona tengah ada masalah dengan Samuel Eto'o, iaitu coach baru Barcelona tu, iaitu Pep Guardiola. So Zlatan pun memilih lah untuk berpindah ke Barcelona dengan nilai 69.5 juta euro. So bila berpindah dengan harga yang mahal, Zlatan Ibrahimovic ni diplotkan menjadi striker tengah untuk pasukan Barcelona. Dan awal-awal dekat Barcelona boleh kata sangat-sangat bagus untuk Zlatan sebab dia berjaya menjadikan 5 gol dalam 5 penampilan pertama dia bersama Barcelona, yang mana tak ada siapa pun pernah buat rekod macam tu. Tapi lama kelamaan penampilan dia dekat Barcelona ni dibayangi oleh Lionel Messi. Dan waktu tu sebenarnya Pep Guardiola dia nak plotkan Messi sebagai false nine. So bila dia nak plotkan Messi sebagai false nine, Zlatan ni kena pilih lah sama ada nak main winger ataupun nak duduk dekat bench. So takkanlah Zlatan nak main winger mat. Zlatan ni dah lah besar, lepas tu berat. Memanglah dia ni laju. Tapi main winger bukan hang ni kena ada atas saja, hang ni kena naik turun. Bila hang ada Messi dalam tim hang, tak kiralah hang Zlatan ke, tak kiralah hang Zlatan ke, hang siapa-siapa ke, hang ni akan jadi pilihan kedua lah. So waktu tu Zlatan Ibrahimovic dia start menjadi second choice untuk pasukan Barcelona. Dan Zlatan sendiri beritahu waktu dia dekat Barcelona adalah waktu yang dia nak lupakan, walaupun dia ni ada pengalaman pernah main dengan Messi. Dia beritahu dekat Liga Itali dengan Liga dekat Sepanyol ni memang berbeza. Dia beritahu dekat Liga Itali dengan Liga dekat Sepanyol ni memang berbeza. Dekat Liga Sepanyol, pemain-pemain dilatih macam budak-budak. Bila coach suruh lompat, hang lompat. Bila coach suruh lari, hang lari. Dekat Liga Itali, dia kata bukan macam tu. Kalau coach tu suruh lompat, semua player akan tanya, untuk apa kami kena lompat? Dan dekat Liga Sepanyol, mereka ni tak dibenarkan bawa kereta mewah dekat latihan. So, macam-macam peraturan perlu dipatuhi oleh Zlatan. Yang macam apa tahu, Zlatan dah tak suka mematuhi peraturan lah. Lagi-lagi dengan keretakan hubungan dia dengan Pep Guardiola pula. Pep Guardiola sampai tak bercakap dengan Zlatan ni. Zlatan sendiri bagi tahu, dia ni pernah mengamuk depan Pep Guardiola sendiri tau. Dia sepak barang-barang depan Guardiola sendiri. Tapi Pep Guardiola bersikap dingin dengan dia, ambil barang-barang yang dia sepak tu kemas elok-elok, lepas tu caw. Mana kawan tak panas kan? Sebab Pep talah kalau dia buka mulut memang kena tumbuk dengan Zlatan. So disebabkan kedinginan perhubungan antara Zlatan dan juga Pep Guardiola, Barcelona ni memilih untuk menghantar Zlatan Ibrahimovic loan ke pasukan AC Milan. Dan kalau tengok statistik dia dekat Barcelona pun bukanlah fail. Dalam 29 penampilan berjaya skor 16 gol. Prolific jugalah tu. Cuma disebabkan keretakan hubungan dia dengan Pep Guardiola je lah. Dan bila berpindah ke pasukan AC Milan secara pinjaman, Zlatan menjelma menjadi seorang striker yang cukup bagus dekat pasukan AC Milan dengan segudang pengalaman dia bersama pasukan Inter Milan dan juga pasukan Juventus. Dan dengan karakter kepimpinan dia dekat situ, dia berjaya bawa pasukan AC Milan ni menjadi pasukan yang sangat kuat. Dalam musim loan dia bersama pasukan AC Milan, dia telah berjaya bawa pasukan AC Milan menjuarai Serie A waktu itu. So bila dah jadi macam tu, pasukan AC Milan mengekalkan dia dengan nilai 24 juta euro. So berpindah lagi lah Zlatan ke pasukan Serie A, iaitu pasukan ketiga dia selepas pasukan Inter Milan dan juga pasukan Juventus. Dan cut it short, tambah dengan musim loan dia tu, dia hanya main 2 musim saja bersama pasukan AC Milan. Lepas tu AC Milan sedang mengalami masalah kewangan. Sebab kalau hangpa nak tahu, waktu awal 2010-2011 ni, time ni mulalah kejatuhan pasukan AC Milan. Mereka ni start ada masalah kewangan yang cukup teruk. Dan lelah kali Zlatan Ibrahimovic terpaksa dijual ke pasukan Paris Saint-Germain. Waktu tu pasukan Paris Saint-Germain baru je nak naik. Dia berpindah ke pasukan Paris Saint-Germain dengan nilai 21 juta euro. So bila dia main dekat Paris Saint-Germain, dia ni memang menjadi seorang striker yang sangat-sangat prolific dekat situ lah. Lagi-lagi dengan level liga yang rendah dekat situ, dekat Paris Saint-Germain lah Zlatan merekodkan rekod goal scoring terbanyak dalam satu musim, iaitu berjaya menjadikan 50 gol dalam 51 penampilan. Waktu tu dilakukan pada musim 2016. Dan berapa kali juga Zlatan ni cuba bawa pasukan PSG untuk ke final UCL, tapi tetap gagal jugalah. Dan cut it short, Zlatan Ibrahimovic memilih untuk berpindah ke EPL walaupun usia dah menginjak 30-an. Waktu ni ramai tak sangka lah dia nak reunion balik dengan Jose Mourinho. Bila dia datang ke Manchester United, ramai meragukan kehebatan dia. Sebab ialah ramai dah kata dia ni dah habis dah. Tapi silap lah kalau ragu-ragu dengan Zlatan. Bila dia main ke Manchester United, dalam musim pertama dia je, dia berjaya menjadikan 28 gol bersama pasukan Manchester United. Rekod goal scoring yang memang sangat menakjubkan untuk seorang striker veteran. Walaupun datang dalam masa yang singkat je,
Zlatan yang menjadi pemain sangat dicintai oleh peminat Manchester United. Tapi sayang, pada hujung musim 2016-2017, Zlatan yang mengalami satu kecederaan berat lah, iaitu kecederaan dekat pergelangan kaki dia disebabkan pendaratan yang agak teruk. Dan tentu Manchester United datangkan Lukaku tau. Waktu tu aku ingat lagi, aku teringin nak tengok pair Lukaku dengan Zlatan. Tapi sayang, benda tu tak pernah jadi. Sebab bila Zlatan recover je, dia nampak tempat dia dekat Manchester United agak sukar untuk dapat, dan dia berpindah ke La Galaxy. Bila dia berpindah ke La Galaxy, aku merasakan waktu tu ni pendapat aku sendiri tau. Aku merasakan Zlatan ni dah habis lah. Aku rasa macam dia berpindah ke La Galaxy, lepas tu dia bersara. Tapi aku silap. Sebab dia berpindah ke La Galaxy, dia beritahu sendiri, rakan-rakan sepasukan dia dekat situ beritahu sendiri, yang Zlatan ni main bukan untuk bercuti. Dia main betul-betul untuk menang tau. So hampa tengoklah semangat Zlatan Ibrahimovic. First game je boleh skor untuk pasukan La Galaxy. Bukan gol biasa-biasa, gol memang gol cantik gila. Dan rakan-rakan sepasukan Zlatan Ibrahimovic pernah beritahu yang Zlatan ni pernah ancam mereka nak bunuh mereka tau kalau mereka ni tak perform dalam setiap game. Zlatan beritahu, kalau hampa main sini nak bercuti, hampa nak duduk dekat pantai, nak relax-relax, baik hampa tak payah. Aku dah ada semua tu dah, tapi aku nak menang dekat sini. So Zlatan encourage rakan-rakan sepasukan dia untuk menang dalam setiap perlawanan. Dan secara mengejutkan, Zlatan kembali ke Eropah dengan kembali bersama pasukan AC Milan. Dan sekali lagi lah, Zlatan kembali ke pasukan AC Milan bukan sebagai pemain biasa-biasa. Dia ni beritahu dia datang ke pasukan AC Milan, dia nak kembalikan AC Milan ke tempat yang sepatutnya. Sebab AC Milan macam kita tahu lah, adalah pasukan gergasi yang hebat yang dah lama dah tak menang Serie A lah. So pada musim 2021-2022, pasukan AC Milan secara mengejutkan berjaya menang Serie A. Dan Zlatan telah memainkan peranan yang cukup besar dalam pasukan AC Milan. Walaupun banyak injured, tapi dia ni memainkan peranan yang cukup besar dalam ruang ganti, dekat dressing room, dekat bench, untuk menjadi role model kepada pemain muda. Dia buat debut dekat international berhadapan dengan pasukan Faroe Island. Waktu tu mereka seri 0-0. Dan kali terakhir Zlatan main dekat Piala Dunia adalah Piala Dunia 2006, yang mana Sweden kali terakhir layak Piala Dunia pada 2006 dan juga 2018. Tapi 2018 Zlatan tak main. Boleh kata Zlatan main dalam 2 edisi World Cup je lah, edisi 2002 dan juga 2006. 2010 mereka tak layak, 2014 mereka tak layak, 2018 mereka layak. Tapi waktu tu Zlatan dah bersara daripada international dah. Tapi bila pasukan Sweden layak ke World Cup, Zlatan ni bagi hint lah, dia bagi tahu dia boleh keluar daripada persaraan dia untuk bermain bersama pasukan Sweden. Tapi sayang, tentu jurulatih pasukan Sweden tak panggil Zlatan masuk dalam pasukan dia. Dan kalau sebut pasal kerjaya international Zlatan, aku rasa game yang paling diingati international untuk Zlatan, aku rasa ada dua game lah. Game yang pertama, pasukan England lawan dengan pasukan Sweden, yang mana Sweden menang 4-2 tentu. Zlatan skor 4-4 gol. Game kedua adalah perlawanan individu antara Zlatan dan juga Cristiano Ronaldo. Tentu dia menanggit oleh Cristiano Ronaldo lah. Tapi kita semak dulu Sweden lawan dengan England. Dalam game tu, jurulatih pasukan England iaitu Roy Hodgson beritahu, kalaulah Zlatan tak main dalam game ni, England kemungkinan akan menang mudah. Tapi disebabkan Zlatan main, Zlatan membuatkan pasukan Sweden menang. Zlatan skor 4 gol dalam game ni tau. Dan gol keempat tu, gol keempat telah memenangi anugerah Puskas pada tahun tu. Gol lipat daripada kotak penalti memang mustahil lah kalau kita tengok daripada segi sudut pandang biasa. Tapi Zlatan membuatkan perkara mustahil ni menjadi perkara yang betul. Dia just halakan bola tu daripada luar kotak penalti untuk mengalahkan Johat yang waktu tu dah keluar dah daripada posisi outsider. Gol tu memang cantik gila. Dan perlawanan dia berhadapan dengan pasukan Portugal waktu tu, CR tengah perform, Zlatan pun tengah perform. Game tu memang individual performance dia berdua. Waktu tu Zlatan dah pun menampilkan penampilan terbaik dia, iaitu menjadikan 2 gol dalam game tu. Tapi sayang, waktu tu CR tengah perform gila, CR score hat-trick dalam game tu. Game tu bagi aku sangat enjoyable lah, yang mana Portugal keluar sebagai pemenang. So itulah cerita pasal Zlatan Ibrahimovic. Dalam ni Zlatan masih lagi bermain bersama pasukan AC Milan dan masih lagi tak menunjukkan tanda-tanda untuk bersara. Dan bagi aku personally, aku rasa Zlatan ni bukanlah seorang pemain yang angkuh, bukanlah seorang pemain sombong. Tapi dia je self respect untuk diri dia sendiri, sebab dia tahu harga diri dia sebenar. Dan hampa-hampa dekat luar sana, jangan pernah putus asa untuk mengejar cita-cita hampa macam Zlatan Ibrahimovic buat. So itulah video kali ni. Siapa lagi player yang hampa nak aku sembang, hampa boleh komen dekat bawah. Dan kalau ada apa-apa hampa nak tambah ataupun hampa nak betulkan, hampa boleh komen dekat bawah, okey? Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe tau. Kita nak dekat 80k subscriber dah.